Anda, terus saya suruh buktikan gitu. Tenang. Wah, kacau. Kacau. Tenang dong. Oke. Kacau ini, Bro. Pola pikir itu kacau kalau kayak gitu, Bro. Jujur, serius kacau itu. Oke. Tenang, Bro. Tenang ya. Yes. Udah kok ngorok. Ngapain kok dinaikin? Wah, kalau dinaikin saya males ini. Bom. Weh, dinaikin. Takut dia. Takut. Dinaikin dulu, Pak Bom. Turun dulu. Aduh, enggak mau lah saya. Abang tadi janjinya satu. Tadi janjinya satu. Kalau berani. Ini. Aduh. Oke. Ini datanya. Aduh, nggak bisa. Apa itu? Turun dulu. Apa itu? Pak Bom. Resum. Bentar turun. Itu resum. Oke. Ini ya. Perhatikan. Resum. Hasil dari pengembaraan tersebut, Imam Bukhari berhasilkan 600.000 hadis. Itu itu kata siapa itu? Dimana 100.000 dari 300.000 hadis yang dihafal. Kata siapa itu? Merupakan hadis sohi. Iya, kata siapa? Sisanya sejumlah 200.000 tidak sohi. Bro, ini sebentar dulu saya baca. Dari 100.000 hadis sohi yang dipaparkan, dilakukan seleksi yang sangat ketat untuk dimasukkan ke dalam Sahih Bukhari, hingga akhirnya hanya terdapat 7.000 hadis yang dimasukkan dalam Sahih Bukhari. Pertanyaan saya adalah, ditanya kata siapa? Jangan kemana-mana. Ini sumbernya dari sini ya. Ditanya siapa? Tunggu dulu. Itu kata siapa? Ini sumbernya dari sini. Siapa mana Bukhari, apa itu? Apa dari Imam mana coba dalam perjalanan pengumpulan hadis. Coba link-nya. Kata siapa itu? Kata siapa? Gontaim itu siapa? Oke, dengerin ya. Kata siapa itu? Jawab dong, jawab. Tunggu dulu. Gontaim itu siapa? Ya. Siapa kok bukti itu resum ini, itu? Oke. Okay. Itu resum. Sekarang saya butuh bukti. Enggak bisa resum ini ya. Laksmini ya, silakan. Gak bisa. Oke, itu resum. Oke, saya buka link berikut. Ini gak di dalam bisa. Islam. Itu resum. Islami.com. Itu resum. Ini sejarah Imam Al-Bukhari menulis hadis Sahih Bukhari. Resum. Ini lihat ya. Itu resum. Ini dari Islami.com. Itu resum. Garis miring sejarah Imam Al-Bukhari menulis kitab hadis Sahih. Oke. Mana? Silakan. Loh, manuskrip 700.000 hadis ini. Itu resum ini, Bro. Saya enggak cari ini. Yang resum. Dari 700.000 hadis, Imam Bukhari memilih sekitar 7.000-an hadis sohi. Dari beberapa riwayat, 2 terbanyak 7.275 hadis sohi atau lagi sekitar 7.000 hadis sohi. Imam Bukhari mensyaratkan pada dirinya sendiri bahwa Imam Bukhari tidak akan memasukkan sanad kecuali dengan rijal. Sekarang pertanyaan saya, 600.000 hadis ini di mana sekarang? Kok 600.000 hadis itu? Kok 600.000 hadis? Tadi bilang 7.000 ya, Bro ya. Tadi bilang 7.000 di sana ya. Memasukkan berapa tadi? Ini 600.000 menjadi 7.000. Coba tadi memasukkan berapa? Memasukkan sekarang memilih berapa? 7.000. Oke, nih gedein saya. Silakan. Gedein saya. 7.000. Gedein saya. Kacau dulu manuskrip yang 600.000 di mana? Gedein saya, Bro. Oke, 600.000 hadis silakan manuskrip. Gedein saya. Kita saksikan teman-teman. Gedein saya. Oke, diam. 700.000 hadis ya. Waktu saya. Oke. Okay. Diam. Saksikan teman-teman ya. Tadi bilangnya 7.000 ya. 7.000 ya. Kita cek Bukhari ya, teman-teman. Kita cek Bukhari. Kita buka kitabnya. Terbuka. Tang 7.008. Cetiar. Betul. Ya. 7.000 kan. Loh, udah terbukti 7.000. Nah, udah terjawab. Kenal lagi dia. Terima kasih Adrian saya. Oke, kena lagi. Nah, dipilih kan 7.000. Dipilih 7.000. Diskusinya kata. Enggak bisa. Turunin si Bom. Enggak bisa. Kalau mau gedean suara saya lebih gede. Turunin Bom. Enggak bisa. Kalau Bom berani diskusi aturan sama saya di komal saya aja. Kalau Bom berani tentang kitab suci. Saya 7.000. Kok darat? Oke, kapan? Kapan? Di Papua. Kapan? Di Jakarta. Di Jakarta berani enggak? Oke ya, saya pikir. Di Jakarta berani enggak? Ya. Manusia nyawa baru di Jawa kok. Kosong aja kau. Kau tadi Papua. Saya mau. Okay. Saya mau. Di saya Papua. Mau.
Saya tantang, Pak Bombom diskusi lintas agama secara head to head, ketemu langsung membahas kitab suci di Jakarta. Saya mau, berani? Saya pikir sudah selesai. Berani enggak? Bombom berani enggak? Terima kasih. Bombom berani? Di kick saya. Iya, takut dia. Oke, silakan Pak Bombom ngomong apa, Pak Bombom? Enggak bisa. Dimut dulu dia, saya ngomong aja sebentar. Iya, gini apa, teman ya. Parah ini. Parah ini. Enggak bisa. Enggak bisa. Sebentar aja. Ini waktu saya, enggak bisa. Enggak boleh. Cuma sebentar 1 menit. Enggak boleh. 1 menit aja. Loh, ini saya tidak protes. Ya udah diam sekarang, diam. Pak Bombom di mute, diam nonton aja. Enggak usah ikutan. Sebentar, saya cuma kasih. Loh, ikut-ikut saja. Setan memang kau ya, anak setan memang kau. Oke ya, saya pikir Pak Bombom kita parah ini. 10 menit aja. Parah ini. Wah, parah. Saya mau bicara sebentar. Saya enggak membela siapa. Kita nonton banyak ini. Kalau mau diskusi, namanya diskusi baik dan benar, namanya secara ilmiah. Saya tidak pernah mengambil sarjana saya itu ketawa-ketawa kayak titik kayak begini. Ya. Kalau Anda sarjana, ya, sarjana Islam ataupun apa, kalau mau diskusi jangan ketawa-ketawa kayak gini. Kita yang nonton gak enak. Dari tadi Anda menunjukkan bahwa Anda bukan berpendidikan, ya. Itu saja. Terima kasih banyak. Terserah apa. Jadi dia tertawa itu gini. Toh itu juga enggak menurut terserah dalam, mau Pak Bombom bilang A, mau Pak Bombom bilang B. Turun aja, Pak Erben. Enggak perlu. Terserah. Turun aja. Okay. Buang aja sampah. Beginilah okay, Erben ya. Erben. Kami ini kan orang akademik, percuma lah Erben. Orang itu dari tadi enggak menunjukkan bahwa dia seorang sarjana. Kita mengambil mata kuliah dan kita enggak pernah di depan dosen kita ketawa-ketawa begini. Percuma lah Erben. Oke, enggak apa-apa. Itu kan ini. Silakan orang muslim membuktikan sendiri apa yang saya sampaikan dengan apa yang dibuktikan tadi. Jadi saya hanya bertanya 700 ribuan hadis itu di mana sekarang? Kenapa hanya 7 ribuan hadis yang dimasukkan? Tidak akan mak. Ardian saya enggak menjawab. Enggak mak jawab, enggak bocor jawab. Percuma. Iya, enggak apa-apa. Jawabannya karena dia mau menunjukkan kebodohannya, dia ketawa-ketawa. Itu enggak bagus, Pak. Yang mau naik. Ngapain kita mau diskusi ketawa-ketawa gitu? Saya enggak bakalan bicara kalau orang ketawa-ketawa. Itu dia ketawa-ketawa tuh menunjukkan kebodohannya. Enggak boleh ya kalau diskusi ketawa-ketawa. Itu enggak baik itu. Oke, saya turunkan kenapa? Karena dia tidak bisa menunjukkan manuskripnya, teman-teman ya. Ya iya. Jadi 700 ribu manuskrip hadis itu di mana sekarang? Kenapa hanya ada 7 ribu? Silakan. Ada muslim yang bisa menjelaskan? Ya kalau KO, siapa yang KO? Buktinya dia kok nggak bisa nunjukkan? Pak Erben, kali gini ya. Aja, tolong tantang mereka. Kan dia kan tadi menantang saya. Tolong kasih tahu dia, tantang nanti di channelnya Rudy Yohanes. Al-Quran, tidak usah bicara manuskrip, buku saja Al-Quran tahun 1920 dengan kami akan tunjukkan Alkitab dari tahun 1000. Itu keilmuan buat kita sebagai pengalaman bahwa oten-oten ini hanya mendapatkan isu untuk dijadikan suatu subhat, tapi datanya mereka sendiri sebenarnya minta tolong mana tunjukkan datanya kan gitu. Tapi masalah yang kita lihat tadi sungguh sangat luar biasa Pak Ardi ya, saudara kita ini memang luar biasa dalam hal penalaran dalam suatu diskusi itu mengedepankan yang namanya ilmiah, bagaimana menghadapi oten-oten yang meminta suatu data tapi kita giring dari sisi sesuatu metode atau strategi ini dulu. Karena ini yang mereka akhirnya lupa dengan tujuannya, itu yang saya lihat Masya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya dapat pencerahan karena suatu diskusi itu tidak hanya harus dengan data, tetapi pola pikir kita memandang psikologi lawan debat kita itu apa yang mereka inginkan. Tetapi karena dasar mereka sendiri menampilkan data yang tidak mereka kuasai, akhirnya menjadi blunder Masya Allah. Itu saja sih Yari. Monggo dilanjut. Silakan teman-teman muslim yang lain. Bang Aristo atau Bang Akademik silakan. Saya hanya menyarankan saja. Dan mengingatkan karena di antara teman-teman khususnya dari API
beberapa hari ini sedang dirundung ya, dirundung masalah. Masalah apa? Masalah dari adanya sikap Oten yang ternyata posisinya telah ada pihak yang berusaha memurtadkan saudara kita. Mohon untuk tidak melupakan diri dan terlalu keenakan di dunia maya itu. Dan alhamdulillah dengan pertolongan Allah, banyak teman-teman yang ngebantu untuk permasalahan di Jawa Tengah. Jangan dilupakan, itu posisi dari pemurtadan itu real ada di dunia nyata. Jadi bagi kita yang suka aktif di dunia maya, tolong untuk jangan keenakan, merasa nyaman, apalagi sudah merasa berdakwah, dikarenakan ada saudara kita yang kelimpungan dalam mencari bantuan itu. Dan alhamdulillah pihak api dari Jateng itu ternyata segirohnya perlu diacungkan jempol ya, perlu diacungkan jempol, karena beliau semangat sekali dalam membantu saudara kita di dunia nyata. Dan mohon doanya saja biar lancar beliau itu. Bangsa mudra ya. Saya salut. Saya hanya mengingatkan saja. Lanjut teman-teman. Siap. Sudah koordinasi dengan kita juga di API Pusat. Thank you. Lanjut teman-teman. Ustaz Alwan, Bang Aristo, Pak Yans, Ustaz Romli. Kalau kita kan kemarin sudah ya. Terima kasih Bang Farudin. Ini siapa Bang Aristo kok diem aja sih? Kerja dong. Hadir, ini Bang. Iya, saya pikir Ustaz Aristo ini diam-diam. Astagfirullah. Saya pikir enggak nyimak. Assalamualaikum, Syekh Alwan. Astagfirullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diam-diam baik. Ana menyimak, menikmati, Masya Allah. Keren, cadas. Keren cadas. Luar biasa. Apanya yang cadas? Memang istilah dia, beliau dari dulu begitu tuh. Keren cadas. Begitu dia kalau buka YouTube. Dari dulu. Iya, Gym Channel ya. Namanya Bang Edis Gym Channel ya. Gym Media Channel. Gym Media Channel. Kenapa kok Gym? Ustaz, kok enggak Jin? Landiannya Ustadz Kuncir. Ustadz Kuncir, ah, beliau lah ini. Insya Allah. Kalau saya Ustadz Kang Farudin, memang ada ininya lah, ada saling apa namanya, ada saling topang menopang lah. Ada yang di dunia maya, ada yang di dunia real, apa di dunia nyata ya, sehari-hari kita ya. Ada Arimatea di sana, ada apa namanya? YPMA di sana, ada Al Ikhlas Foundation, banyak lah. Saya rasa kita saling topang menopang gitu, Insya Allah. Iya, itu pun kami nggak tahu kalau seandainya nggak dijamak ya oleh pihak API Jateng. Dan alhamdulillah beberapa organisasi siap ngebantu, termasuk dari Forum Arimatea, termasuk dari AWF, gitu. Dan dari pihak MUI Pusat pun sudah tahu tentang kejadian di Jateng, karena tadi ditembuskan. Dan insya Allah jam 4 itu dirapatkan ya, terkait itu. Karena mereka itu saudara kita hidup di mayoritas Oten, dan mirisnya melakukan pendekatan secara ekonomi, dan hanya dua kakak ya, hanya dua kakak yang berusaha dimurtadkan, itu. Kalau saya lihat API ini punya potensi besar. API ini bisa jadi organisasi yang berskala nasional ya. Meskipun tergolong baru, bahkan sebenarnya justru melampaui dari pencapaian organisasi-organisasi ya. Saya dan Kang Fahrudin kan pernah di YPMA misalnya. Ustaz Bang Aristo juga sama YPMA. YPMA itu untuk membuat wilayah-wilayah itu butuh setahun apa? Dan sampai sekarang masih wilayah-wilayah besar. Bang Samudra, maaf Bang Alwan, bisa dinaikkan nggak? Beliau dari Jateng ya, yang ngasih informasi pula. Dan alhamdulillah ya, teman-teman di dunia nyata bisa membantu beliau. Bisa dinaikkan nggak? Nah, ini bisa, orangnya bisa. Susah dihubungi, ampun. Oke, sebentar, Bang Edi, turun dulu ya. Bang Edi, ini udah ya Bang Edi? Bang Edi aja, Bang Edi. Okay. Bang Edi ya, okay. Izin ya Bang Edi. Okay. Makasih ya Bang Edi. Ya, makasih Ustaz semuanya. Oke, mohon maaf sebelumnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Nah, API hanya dalam beberapa bulan bisa mengkoordinir hampir
Saya enggak tahu sekarang wilayahnya seberapa luas, tapi saya lihat ada api Jatim, ada api Jateng, ada api macam-macam. Nah, ini suatu kebahagiaan kalau saya pribadi ya. Satu kebahagiaan yang luar biasa bahwa bahkan ekspektasi saya itu tinggi sekali itu terhadap api itu. Nah, cuman mungkin dari saya nanti bahwa api juga harus siap menerima kritik. Ya, kritik yang didasari siap. Karena cinta, didasari karena sayang, nah itu harus betul-betul siap ditampung apa kurangnya. Karena enggak ada yang sempurna kan. Nah, cuman itu saja yang saya lihat. Apalagi ya semangat-semangat ini, semangat-semangat yang di wilayah-wilayah ini ya. Api Jateng, api Jatim, api Sulsel kemarin hubungi saya katanya mau membagi bingkisan di hari mualaf sedunia. Saya rekomendasikan ini mualafnya bergerak dan berjalan. Nah, itu luar biasa itu. Semangat baru, spirit baru, energi baru ya. Kita bersyukur itu. Kalau saya sendiri bersyukur sekali, Masya Allah. Ya, silakan lanjut. Assalamualaikum, Bang Samudra. Piye kabari sampean? Alhamdulillah, kabari saya. Silakan lanjut, guruku. Ya, tadi teman-teman udah ngehubungin, telepon Japri. Insya Allah ada beberapa orang yang bantu sampean. Tinggal fixkan saja. Itu. Dan saran saya, jangan asobiah, teruslah sinergi dengan organisasi manapun, karena masalah pemurtadan bukan masalah organisasi, tapi seluruh umat Islam yang mampu membantu itu. Jadi ada beberapa orang nanti yang turun ke lapangan, termasuk daerah Pati juga ada, termasuk dari forum Arema Teat, insyaallah AWF, dan MUI pun sudah tahu, MUI pusat, termasuk dari Dewan Dawah Islam Indonesia itu sudah tahu, dan insya Allah nanti di daya itu akan rapat ya di Jakarta jam 4 sore lah itu, termasuk yang tadi saya kasih nomornya ke sampean, yang sampean ke dia itu dari MUI pusat beliau itu. Jadi alhamdulillah lah, dan alhamdulillah dengan adanya TikTok ini informasinya bisa cepat nyebar ya itu. Lanjut teman-teman, silakan. Siap, kita juga besok insya Allah bergerak, tinggal menunggu komando dari pusat. Oke. Terus saya coba tambahkan ya. Jadi mewakili keluarga besar Apologet Islam Indonesia, kami berterima kasih ya pada Akif Fahrudin dan teman-teman yang sangat peduli terhadap pemurtadan. Cuma begini, saya kira Islam dan Kristen ini memang sama-sama agama misi, gitu ya. Nah, yang kedua, problem tentang pemurtadan ini bukan baru sehari dua hari, dan ini sudah berlangsung bahkan ratusan tahun sejak Indonesia ini dijajah oleh Eropa. Motivasi dan tujuan mereka itu memang bagaimana bisa mengkristenkan Asia. Jadi sebenarnya memang misi kristenisasi itu sudah sejak lama. Dan saya kira kalau berbicara tentang pemurtadan ini bukan saja hanya di Jawa Tengah, di seluruh Indonesia itu para misionaris mereka melakukan tindakan seperti itu sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, jadi gini, saya kira ini tanggung jawab kita semua, tanggung jawab umat Islam, karena memang Al-Quran mengajarkan itu, kita semua bertanggung jawab terhadap agama kita. Nah itu. Nah, kemudian kehadiran Apologet Islam Indonesia ini sebenarnya
kita melengkapi para senior-senior kita, para guru-guru kita yang memang organisasi yang bergerak di keumatan, peduli terhadap mu'alaf, peduli terhadap umat ini jauh sudah banyak. Nah, jadi saya kira sebenarnya kehadiran Apologet Islam Indonesia ini mungkin melengkapi, begitu. Nah, jadi saya kira apapun pujian Ustadz Alwan terhadap Apologet Islam Indonesia, tentunya semua punya kelebihan dan punya kekurangan, kan gitu. Tidak semua kita bisa cover, kan gitu. Tidak semua bisa kita harus, oh ini tugasnya API, karena API itu ada di seluruh wilayah Indonesia. Jadi pertama yang ingin saya sampaikan, ya, motivasi terbentuknya sebuah organisasi Apologet Islam Indonesia ini, cikal bakal awalnya itu bergerak khusus di media sosial. Nah, hanya karena memang para simpatisan, para pejuang-pejuang dakwah, generasi dakwah itu semangat untuk terpanggil, lalu kemudian kita para pengurus itu berpikir bagaimana kemudian dari dakwah kita di media sosial itu bisa berkembang di duta gitu, secara langsung. Nah, kemudian yang perlu di garis bawahi, kita berdiri ini baru satu bulan lah. Masih banyak hal yang perlu kita belajar. Kita bersinergi dengan banyak organisasi yang memang sudah punya pengalaman gitu. Nah, itu mungkin ya. Karena kenapa ini saya jawab? Karena ini tugas saya untuk menjawab selaku amanah yang dibebankan kepada saya, yaitu dari divisi humas, gitu. Nah, jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya, artinya Apologet Islam Indonesia ini masih dalam proses agar semua masalah-masalah itu, ya, pengurutan dan lain sebagainya ini bisa juga tercover oleh kita. Nah, itu kira-kira mungkin dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika lebih dan kurangnya. Tolong dong itu moderator atau host bisukan akun Allah SWT komentarnya. Oh, siap. Oke, yang mana dia? Dan itu sayang ya, Bang Alif ya. Saya lihat itu di TikTok belum ada ya, API Jabar ya. Jabodetabek udah. Udah kemarin udah. Oh, maksudnya Jabodetabek maksudnya? Bukan Jawa Barat. Jawa Barat. Jawa Barat nanti ada lagi sendiri. Disusun. Ada Jawa Barat. Jadi misalkan dari Bekasi, Bogor pun bisa masuk gitu kan. Sampai ke perbatasan Jawa Tengah gitu. Lanjutan. Ya, mohon izin guruku sedikit tambahan. Jadi API di Jawa Tengah, saya pribadi menekankan pada diri saya sendiri untuk selalu menyisir area-area zona merah, apapun resikonya. Tapi tidak lupa dengan panduan komando dari pusat, dari guru-guru saya, senior-senior saya. Ya, makasih. Luar biasa, kita perlu apresiasi nih API yang ada di beberapa daerah. Cuman mungkin gini ya, Pak Ketum juga mungkin bisa menyimak di sini dan ini bisa dicatat. Saya kira segala sesuatu itu nanti coba kita musyawarah ya, gitu. Disampaikan ke teman-teman, ya, agar kemudian kita bersikap itu sesuai dengan marwah
yang diajarkan oleh Rasulullah dan sesuai dengan tuntunan Al-Quran gitu. Nah itu, jadi maksud saya begini ya teman-teman, pemurtadan itu ada dan jangan juga terlalu kita anggap bahwa itu sesuatu yang terlalu gimana gitu ya. Justru semakin mereka semangat mau memurtadkan umat Islam, justru kita makin semangat untuk memanggari saudara-saudara kita. Jadi maksud saya itu vitamin juga sebenarnya. Vitamin untuk menambah semangat kita sebagai seorang muslim, vitamin untuk kita berdakwah, kan gitu. Gitu. Jadi nanti dikoordinasikan, sampaikan kepada pengurus-pengurus di pusat, kan gitu. Dan perlu juga kita jaga, kita tunjukkan bahwa kita Islam itu punya adab yang tinggi, rasa saling menghormati, tapi kalau tidak dihormati, kita juga bisa lebih tidak menghormati gitu. Nah, gitu. Jadi itu mungkin ya, yang saya bisa berbagi ke teman-teman semua. Silakan ditambahkan para guru-guru saya di sini. Kami menunggu komando dari Bang A. Lain. Saya pada dasarnya juga pasti tidak akan memutuskan sendiri ya, karena berdasarkan komando juga. Itu. Jadi nanti mungkin ada keputusan dari rapat atau Pak Ketua langsung bisa bikin keputusan, itu bisa. Tapi kalau saya yang bikin keputusan, nah itu saya nggak bisa. Tapi pada dasarnya sebelum keputusan itu muncul pasti setuju semua. Gitu, pasti setuju. Yang kita harus tahu dulu ini bentuk pemurtadannya seperti apa. Ada sudah masuk dalam unsur pemaksaan. Nah, kalau masuk dalam unsur pemaksaan itu berarti itu sudah masuk dalam hukum pidana, sudah masuk pidana kan gitu. Ya kalau baru sebatas say hello ya itu biasa-biasa saja kan gitu. Tapi kalau sudah memaksa, ya, jadi kita harus tahu dulu ini bentuk pemurtadannya seperti apa kan gitu. Jangan kemudian ini diangkat ke publik, kemudian menjadi opini yang akan berkembang menjadi banyak cerita gitu. Kan gitu. Sini sudah jelas, Ustaz Kuaristo, sudah jelas 80% ada 2 kakak. Seperti itu. Jadi kita memantau itu sebelum saya pribadi masuk di API, itu kami sudah memantau dengan Kiai Abdillah yang waktu di Zoom dengan guru-guru kita. Nah, ini jenisnya sudah 80%. Saya pribadi memutuskan besok saya eksekusi ke sana, mendatangi langsung ke rumah yang bersangkutan. Jadi nanti tanggal 3 dibantu rekan-rekan semua sudah bisa langsung eksekusi seperti itu. Sebentar dulu, Mas. Gini, maksudnya gini, Mas. Saya, ini kita diskusi ya. Itu. Jadi maksudnya gini, kondisinya kan sampean yang tahu di sana. Nah, kita di pusat ini kan harus tahu seperti apa urgensi pemurtadannya dan seperti apa tindakan yang harus kita ambil. Nah, bahasa eksekusi ini eksekusinya seperti apa gitu kan. Nah, itu yang perlu kita tahu. Izin. Nah, karena Bang Handi Selebes dan rekan-rekan semua yang sudah pernah datang sendiri terjun langsung ke lokasi, beliau, mereka, guru-guru kita sudah pernah menjajakan sendiri, tahu lokasinya, tahu situasi kondisinya. Yang kita maksud eksekusi itu adalah kita memberikan
pencerahan seperti apa itu nantinya, terus efek dari pemurtadan itu apa kalau dia nanti jadi murtad. Kita sudah memikirkan matang-matang, guruku. Coba Pak Ketum, mana Pak Ketum? Iya, mungkin nanti secara organisatoris nanti dibahas, bisa ini aja via WA gitu kan langsung ya, saya samain. Iya, maksud saya hal yang begini justru kita bahas privat aja gitu. Iya, itu betul, betul itu saat kencan. Karena apa? Ini mohon maaf, ini sesuatu yang sangat sensitif. Betul. Nah, kan, tadi saya cuma menambahi dari yang sudah dibicarakan seperti itu, Ustaz. Iya, iya, iya. Iya, betul. Betul, betul. Coba lihat. Saya kan ono oteng kan kene. Nang beri bae lah sampean. Saya ini ya sedikit melihat kalau berbicara sedikit pemurtadan itu, saya harus akui kalau di Sulsel, saya enggak tahu di daerah lain, kiprah Arema itu saya cukup acungi jempol. Khususnya sama Ustadz Jumsar ya. Ustadz Jumsar ini dari beberapa, sekarang sudah puluhan tahun beliau itu terjun ke lokasi dakwah. Saya pernah satu kali diajak ke Kampung Mu'alaf. Jalanannya itu kan setengah mati ya, maksudnya pinggir-pinggirnya agak jurang. Terus saya sehari aja di sana, terus sehari dua hari. Saya bilang, ini antum setiap bulan kesini saat, ya setiap bulan. Terus lagi itu baru satu tempat, nanti ada lagi di lokasi lain. Daerah-daerah yang memang rawan pemurtadan gitu. Makanya saya kadang mengapresiasi, kadang-kadang saya katakan, Masya Allah, antum ini saya ibaratkan sebagai angkatan darat. Jadi bagian-bagian darat ini susah ini, kami secara physically nggak mampu ini. Nah, mungkin kami memang ranahnya di bidang pemikiran aja, bantah secara syubhat-syubhat gitu. Nah, jadi boleh kita bagi bahwa memang pekerjaan ini harus terdeliver dan terbagi ke masing-masing individu. Kadang-kadang kayak saya mau dipaksakan untuk seperti kawan-kawan Arema Tea itu enggak bisa, karena itu tadi kemampuan. Memang ada orang yang tipikal cocoknya di lapangan. Nah, api itu punya potensi menggabungkan kedua-duanya gitu. Kalau lihat penjabaran dari Kang Fakhrudin, api ini kan udah penuh ya, dengan maksud saya anulah, powerful lah untuk yang di tingkat debat lintas agama. Ada juga sudah mau buat website untuk referensi keilmuan, kristologi dan lain-lain. Nah, bagian bawah juga udah terbentuk tuh. Jadi saya berharap besar lah sama api ini. Ya, ada orang-orang yang bergabung dengan semangat yang siap membackup di lapangan, itu harus diapresiasi. Luar biasa. Cuman ya itu tadi, mungkin kata Ustadz Aristo tadi, memang ada hal-hal yang mungkin belajar dari pengalaman beliau ya. Karena beliau juga ini panjang juga sejarahnya itu. Kemarin terjun ke mana ya, Ustadz Aristo ya. Jadi satu sosok yang saya lihat kiprahnya ini sudah mancanegara ini ya, Ustadz Aristo ini. Sampai ke daerah pedalaman Ternate kemarin ya? Apa Papua ya? Maluku. Kita keliling Papua, Maluku Utara, masuk ke pedalaman Sulawesi Tengah, masuk banyak lah. Iya. Jadi memang ada butuh trik, apa tips dan trik yang mungkin ya itu tadi saya katakan, memang harus diskusi. Sehingga kalau pemahaman saya kan yang bergerak di lapangannya, mohon maaf, bukan saya, ini yang saya tahu gitu ya. Mohon izin sama Ustadz Aristo bahwa itu kan ada anunya ya, ada layer-layer yang harus di step-stepnya lah. Kayak ini dulu, baru ini ya. Itu yang mungkin mau di-sharing sebenarnya dan mau dibahasakan ke pusat mungkin. Kayak gitu ya mungkin ya. Kira-kira betul apa yang seperti Ustadz Alwan sampaikan. Mantap itu. Tinggal kolaborasi aja Bang Samudra.
Semangat-semangat Bang Samudra dengan kawan-kawan Arematia mirip itu. Masya Allah. Oke, lanjut kawan-kawan. Guruku, ustadku, semuanya Bang Ardi. Siap. Mohon undur diri dulu, mau ini buka ke WhatsApp dulu ya, ustadku. Siap. Semua. Terima kasih ya Bang Samudra. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tunggu dulu, Pak Ketum keluar sih. Iya, kemana tadi ini, ya? Kepental ya? Dari divisi hukum ini gimana nih pendapat ini terkait penanganan di lapangan seperti ini? Ini harus apa namanya ya? Harus di apa? Harus kita musyawarahkan seperti apa di lapangan kan gitu. Boleh saya jawab ini, mungkin mohon maaf nih baru selesai. Yang pertama gini Bang Aristo, kita lihat dulu kasus posisinya apa gitu loh. Pemurtadannya caranya apa? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada menyangkut masalah-masalah yang lain atau yang bertentangan dengan undang-undang? Baru kita bisa bicara. Tapi kalau misalkan tidak ada, norma-norma aja yang tadi sebutin, ya itu karena kebiasaan atau misalkan karena keuangan dan sebagainya, ya itu lain cerita gitu Bang Aristo. Itu aja dulu, kita bisa bahas nanti lebih lanjut di privasi gitu. Lanjut. Oke, lanjutlah kalau gitu, lanjut. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Ayo Oten-Oten, kita sekarang bersemangat ya untuk meluruskan atau untuk berdiskusi dengan kalian yang Oten-Oten di bawah. Silahkan Oten-Oten di bawah yang membawa data, kemudian yang bisa berdiskusi bukan hanya modal congor, silahkan naik ke atas sini, kita akan berdiskusi dengan baik dengan menggunakan data secara akademis tanpa hujatan apapun juga. Oke. Silakan teman-teman Kristen naik ke atas dalam hitungan 5 4 6 5 7. Gak ada yang naik ya? Cara manggil Coach Oten, cara manggil Oten gitu ya. Itu sepeda Jokowi, ada nggak sepeda Jokowi di bawah itu? Kan dia dari Katolik itu. Sepeda Jokowi. ada yang ngetik di bawah. Bang Ardi, aku nggak mau naik, maunya dinafkain aja gitu. Waduh. Bahaya ini. Untung istri saya di belakang, wah. Bahas kritik tes, ayo Ustaz Awan sama Aldi. Oh iya, cocok ini. Ada Ustaz Awan, wah. Saya siap ini untuk buka laptop juga. Ustaz Awan. Saya kalau ada Bang Kang Farudin malu saya dia harus. Masalahnya harus buku cetak. Saya nggak ada. Iya. Kalau memang itu nak san, begitu teman-teman oke okay, dan bisa dipertanggungjawabkan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Keras ini. Iya silakan Bang Ardiansa, silakan. Lo jangan. Kesatuan aja. Hei jangan dong. Kesatuan aja. Bagi tadi yang dinarasikan sama Airband itu tadi, kira-kira itu? Ada nggak datanya Ustaz Alwan? Apa itu data apa? Contoh dia, saya tanya soal transmisi. Artinya transmisi itu kan mengenai
penerusan pesan kan gitu kan. Oh yang, iya. Berarti yang dibahas di situ adalah satu, subjek yang menyampaikan pesan, kedua, okay, objek yang dibawa oleh si penyampai pesan tersebut, yakni berupa tulisan, kan gitu. Dia nyebutkan di sini ada Clemens of Roma, terus Justin Martyr, Polycarpus. Ini kira-kira ada nggak tulisannya, Ustaz? Ya itu bapak-bapak gereja yang dia sebut, Clement of Alexandria, Clement of Rome, kemudian ada Polycarpus dan seterusnya. Sebenarnya satu orang di muka bumi ini dari pihak Kristen yang mengatakan bahwa Kristen itu punya rawi juga, punya periwayat, itu Bambang Nursena. Jadi gini itu Bang Ardiansa, Bambang Nursena itu pernah ngomong begini. Kami juga punya rantai riwayat, jadi dari Yesus turun ke muridnya lagi, turun ke muridnya. Tahu enggak yang anda kasih contoh siapa? Dari Yesus turun ke Yohanes, Yohanes turun ke Polikarpus, Polikarpus turun ke Irenaeus, coba. Ya kayak gitu contohnya. Itu kan apa ya, anekdot itu, lucu-lucuan itu kalau gitu. Karena itu jelas bukan, karena kan secara tradisi kan memang tidak ada. Jadi itu memang, bahkan ya kalau kita mau bicara antara bapak gereja itu sama bapak gereja yang lain, itu kan tadi yang ditunjukkan data itu tadi datanya Erben ya. Iya, ini datanya Erben yang ada di Word. Ah, itu yang dia tunjukkan justru malah ketidakcocokan tuh. Kalau misalnya gini, contoh misalnya kalau Polycarpus sama dengan Irenaeus, iya kan, kenapa Polycarpus malah justru tidak memasukkan Yohanes? Ada Yohanesnya di Polycarpus ya, di catatan itu ya, coba tolong dilihat. Di Polycarpus kayaknya nggak ada Yohanes ya, adanya Matius sama Lukas ya. Iya, betul, betul. Nah, coba lihat, kalau kita pakai narasi Polycarpus kan murid Yohanes. Iya kan, harusnya. Oh iya, ambil, iya, iya. Harusnya. Iya, iya, betul, betul. Iya, makanya saya bilang itu ngarang bebas aja itu Bambang Nursena itu. Bambang Nursena itu ya, kawan-kawan ini yang menyimak ya, mungkin satu-satunya yang paling dianggap sangat akademis. Tapi saya pastikan, kalau orang yang belajar lebih dalam, dia itu pandai retoris, pandai berretorika, tetapi by data itu sangat tidak kuat. Misal contoh, dulu dia katakan bahwa, kalaulah, jadi ngikut-ngikut kita nih, kan kalau kita katakan, kalau semua kitab-kitab Quran itu dibakar, kan bisa kumpul lagi. Nah dia bilang, tulisan-tulisan Bapak Gereja itu juga bisa diambil ayat-ayat kitab suci itu dari tulisan bapak-bapak gereja. Ah, itu kan sebenarnya dikutip dari bukunya siapa Kang Fahrudin? Lebestrol ya, siapa sih, lupa saya. Jadi ada satu buku yang katanya Alkitab kita itu bisa dikumpulkan dari tulisan bapak-bapak gereja. Itu juga salah satu hal fiktif yang dia kemukakan. Jadi banyak orang terbius tuh dengan pernyataan-pernyataan Bambang Nursena. Misalnya juga kayak kita punya ribuan manuskrip. Itu kekayaan yang tidak bisa dibandingkan dengan manuskrip-manuskrip yang ada di muka bumi. Ya memang benar. Ya, dilihat manuskrip-manuskrip filsuf-filsuf itu kan nggak sebanyak manuskrip Bible ya. Tapi kan dia nggak cerita bagian bahwa hanya sekitar 3% yang ada di abad kedua. Ya kan dia nggak cerita itu. Hanya sekitar 3% yang ada di abad kedua dan ketiga. Lalu 97% lainnya itu sudah abad-abad yang kira-kira muda gitu. Abad-abad 9, 10, 11, dan seterusnya. Mana ada orang Kristen menceritakan fakta seperti itu? Saya rasa nggak ada. Nah, itu yang dimaksud dengan, menurut saya itu saya sebut dengan kelicikan akademik. Kelicikan akademik. Ya, seperti itu. Bang Farudin, Bang Ardiansyah. Siap-siap. Baru ingat Lastrobe. Lastrobe namanya yang dikutip Bambang Nursena, Lastrobe. Lastrobe ya. Saya sih lebih menanyakan begini, Ustaz Alwan, mohon izin. Tadi yang dia bawakan itu maksud saya dia harus pertanggungjawabkan gitu loh. Contoh nih, contoh. Ini kan mohon izin saya gedein sebentar ya Ustaz ya. Saya biar bisa belajar. Biar saya kecil aja nih. Soalnya saya enggak tampilan data juga. Saya biar saya kecil aja. Oh, jangan lah. Setelan
buka data dong nanti. Oke ya. Gimana ini cara buka kamera? Ini kan data yang dia bawain nih, Ustaz Alwan. Di sini ada Clemens of Roma, Justin Martyr, Polycarpus, iya kan? Ini kan resume, Ustaz. Ini kan data dia, dan ini resume. Nah, pertanyaan saya, Clemens of Roma yang notabene ini dicentang, ini nggak ada centang, nggak ada centang. Lah, ini datanya dari mana gitu loh? Oh, data, maksudnya dari mana itu? Dari ini dia, dari tulisannya dia. Iya, ini kan Clemens of Roma. Lah, saya tanya, Clemens of Roma ini berarti kan dia menulis ini. Nah, mana tulisannya? Contoh, Ustaz. Ini kan, kalau saya tadi bawain ini, Ustaz. Saya tadi bawain ini contoh. Saya resume juga kan pertama. Saya ringkas supaya biar bisa dibaca dengan enak kan gitu. Ini kan saya resume nih, Ustaz. Bahkan sanad penulisan Quran Rasul, pada saat zaman Rasulullah itu Quran ditulis dan dihafal oleh Ubay bin Ka'ab, Mu'adz bin Jabal, Abu Zaid, Zain bin Sabit, kemudian diriwayatkan atau ditransmisikan oleh Anas radhiyallahu anhu, Khotodah, Syuba'ah sampai ke Imam Bukhari kan gitu. Nah, ini resume saya. Kemudian kalau ingin data originalnya, ya sudah kita ke Bukhari 3526 kan gitu, Ustaz. Bukhari 3526 di sini. Ini ada Arabnya juga, ada bahasa Indonesianya. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an dihimpun pula ditulis oleh 4 orang yang semuanya dari kalangan Ansar. Mereka adalah Ubay bin Ka'ab, Mu'adz bin Jabal, Abu Zaid dan Zaid bin Sabit. Kita cek tuh. Jelas. Dan kita cek juga nih, ada tahun meninggalnya. Anas bin Malik. Khotodah, ada tahun meninggalnya 117. Syuba'ah 160. Nah, ini kan dari resume yang saya tunjukkan, kemudian lari ke data, kan gitu. Terus dia tadi tanya, mana manuskrip, Bukhari, gampang itu. Nah, ini, Sahih Al-Bukhari manuskrip. Ini langsung dari norbook.com. Nah, ini, norbook, ya. Ya, apa ini ya, bacanya apa ini? Maktut. Sahih Al-Bukhari kan gitu, Ustaz. Nah, saya download sudah saya download, Ustaz. Dan ada mana tadi? Tunggu. Tunggu. Nah, ini manuskrip. Nah, ini manuskrip. Nah, ini, Ustaz. Nah, kita punya datanya nih, Ustaz. Nah, ini kan gitu kan, dia katanya tanya data manuskrip, ini kan manuskrip kan gitu, bukan, maksudnya bukan tulisan komputer ini kan. Nah, ini bukan tulisan komputer gitu loh, ini kan bukan tulisan komputer. Jadi saya tunjukin ada. Nah, saya tuh minta gitu loh, sesuai dengan apa yang dia narasikan di sini, mana tulisan Clemens, mana tulisan Justin Martyr, mana tulisan Polycarpus, mana? Kalau hanya klaim gini, saya bisa buktikan kalau ini salah. Contoh, di sini tulisannya, contoh ya, Ustaz, saya bisa buka data di sini. Mohon izin. Ini kan the Didache. Didache ini tahun berapa? Didache tahun 70 kan? Nah, kita cek di punyanya Erben tadi. Didache, tahun 125. Lah, mana yang bener? Nah, Didache ini nama bapak gereja. Iya. Maksud saya date-nya itu loh, Ustaz. Tanggalnya ini loh. Penanggalan ini. Iya. Ini kan Didache ini kan 125 di sini. Nah, di sini ini sementara di sini ini tahun 70. Gitu loh. Nah, di sini Letter of the Barnabas. Ini kan bapak gereja juga. Nah, ini kan tahun 74 di sini tulisannya. Nah, di tempatnya dia Barnabas 140. Nah, mana yang bener? Kok enggak cocok gini datanya dia sendiri. Gitu loh. Jadi saya bingung gitu loh. Sebenarnya dia itu memang kadang-kadang suka tampilkan data, tapi dia enggak paham data yang dia tampilkan. Sebenarnya yang dia tampilkan ini ya, itu dia tampilkan tentang Church List Father Canon Bible. Jadi betul, daftar isi, daftar ini, referensi bapak gereja. Jadi bapak gereja itu punya kanon beda-beda gitu. Cuman dia nggak jelasnya gimana sih? Saya nggak nonton soalnya.
Ya dia cuma nunjukin ini loh Ustaz. Dia enggak sama sekali enggak menunjukkan ini link ke kita biar kita bisa buka. Kan maksud saya kalau saya ditunjukin link ini Ustaz, saya juga bisa buka di sini gitu loh. Saya bisa baca. Dia enggak. Dia cuma nunjukin gini. Ah ini. Ya, nah kalau daftar ini sebenarnya itu diambil daripada tulisan Bruce Metzger. Jadi Bruce Metzger itu punya buku tentang kanon Bible. Nah, dia punya rincian-rincian seperti Polikarpus itu ternyata cuman 3. Terus Polikarpus berapa sih di situ? Polikarpus 2 ya. 1 2 3. 3 set. 3. Nah, berarti itu kan yang nyebutin itu tuh Bruce Metzger. Nah, tapi dia tidak berbentuk data kayak gini, enggak berbentuk tabel. Nah, orang kemudian bikinkan tabelnya. Gitu. Nah, itu memang si Erben itu memang secara akademik memang belum mumpuni sebenarnya itu. Belum lulus dia harusnya S2 teologi itu. Harusnya. Saya kan ingin gini, Ustaz. Ini kan katakanlah data sekundernya dia yang dia buat berdasarkan data yang diambil kan gitu. Nah, kita cocokkan gitu loh. Apakah data yang dia buat ini cocok dengan aslinya yang diklaim di sini? Bahwasanya kan klaim nih. Ini kan klaim isinya. Nah, mana punyanya Clement of Roma, mana manuskripnya? Wah, kalau itu berat itu pasti jangankan begitu, paling coba tanya aja. Apa nama judul buku yang ditulis Clement of Roma? Enggak tahu dia paling jangan yang ke situ, itu berat itu. Ya, karena gini Ustaz, dia nampilkan berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ini masih banyak di sini sebenarnya Ustaz. Iya, emang. Saya tanyanya itu satu-satu. Tolong tunjukkan mana manuskrip Clement of Roma, mana manuskrip Justin Martin, mana manuskrip Polycarpus, mana. Waduh, sampai dia akhirnya teman-teman yang punya link, kasih linknya ya ke WA saya. Iya, kasihan. Kasihan. Ya, jadi sebenarnya itu kenapa Bruce Metzger menulis Polycarpus itu hanya tiga anu saja, karena misalnya contoh ya, Polycarpus itu enggak ngutip Yohanes, karena di dalam tulisan Polycarpus semuanya yang diteliti memang enggak ada Yohanes. Gitu. Sama juga kayak Mersion. Mersion itu kan di dalam kitabnya tuh cuman ada Lukas aja. Matius, Markus, Yohanes juga enggak ada, karena memang itu saja yang dianggap sebagai kanon. Jadi anggapan bahwa Bapak Gereja bahwa kanon itu yang mana harusnya itu bisa tergambar dari bagan itulah. Kalau dia jadikan itu transmisi, memang peang itu kepalanya, itu bukan transmisi, itu goblok sekali. Itu dia bukan transmisi yang itu berbicara tentang list kanonisasi Bible menurut Bapak Gereja. Kok jadi ke transmisi, jadi bodoh sekali ya. Ya, makanya itu Ustaz Alwan, yang saya tanyakan kan itu. Dan kemudian itu kan narasinya dia sendiri gitu loh Ustaz. Saya enggak membuat pertanyaan, saya enggak mengangkat sebuah permasalahan baru dari laptop saya sebenarnya. Tapi dari dia sendiri yang dia narasikan, oh ini begini begini begini. Nah, saya tinggal nanya, "Lah ini mana tulisannya si Clemens ini? Mana ini? Saking, tulisannya si Polycarpus?" Saking pintarnya ya gitu. Alhamdulillah. <aja. laughs> Ini ada Kristen nih Ustaz Alwan, Laban ini. Silakan Ustaz Alwan, Kang Dito atau teman-teman yang lain. Silakan, ada Laban ini, Kristen. Silakan. Saya mute ya. Selamat siang Kristen Sufi. Bang Ladan. Bukan sorry soal saya. Serang. Ada aja batuk. Kemarin bilang Kristen Sufi. Bukan Kristen Sufi, itu siapa itu, si Bapak tuh? Kristen Sufi itu si Edi Badai. Sayang enggak. Katanya sama aja. Oke. Okay. Ini ada mau ditanya apa? Atau mau ditanya apa mau bertanya? Kalau saya nggak ada yang mau saya tanyakan. Saya sini ya kalau ditanya saya jawab. Kalau diturunin ya turun. Itu aja. Oh. Enggak lah, enggak diturunin. Nyaman aja nyantai. Saya nggak pernah nurunin orang, Pak. Tenang aja. Saya finishing aja. Dari lu nggak enak di gue ketahuan. Ketahuan monitor. Monitor ketahuan. Ini Kristen yang paling nyeleneh ini. Kristen aneh ini Ustaz.
Kenapa? Kenapa anehnya di mana? Enggak aneh-aneh amat lah, aneh-aneh dikit lah. Bible nggak masuk, logika nggak masuk, kritik teks nggak masuk, sejarah apalagi. Jadi beliau ini yang apa namanya, di Bible-nya tidak diajarkan hal gaib, tapi beliau mendalami spiritual gitu, Ustaz Alwan. Oh, nggak juga. Saya kan berdasarkan Bible juga ini. Ini aja dah yang di Kitab Wahyu, percaya Kitab Wahyu? Iya, percaya. Oh iya, kayaknya pernah ngobrol juga ini sama Bapak ini. Memang nggak terima, jangan salah. Di dalam kekristenan itu ada kedagingan tidak di dalam kerajaan sorga? Di kerajaan sorga nggak, bukan kedagingan itu. Iya, maksudnya ada kedagingan tidak di situ? Sifat-sifat kedagingan. Ya, kalau perbuatan daging kan sudah jelas sesuai Galatia 5:19. Perbuatan daging telah nyata, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Ini orangnya sudah mencocok. Mana surgawi ini? Ya, di kerajaan surga itu ada kedagingan tidak? Tidak. Tidak ada ya. Nah, ketika misalnya pintu surga terbuka, lalu ada kuda putih itu digambarkan daging apa bukan tuh? Gak tahu sang itu gambaran seperti itu apa. Di dalam Wahyu? Ya begini ya, kalau perjanjian baru tentang yang ilahi itu kan di dalam batin ya. Kita gak ada guna membahas yang ilahi di luar kita. Di dalam batin kita harus bahas. Apa yang ada di diri kita, di dalam batin kita, itu bukan di luar kita. Jadi ngapain ditarik-tarik kepada daging, bentuk sosok yang gak ada guna? Itu pola perjanjian lama seperti itu. Pola pikir. Kalau gitu kita bahas resep masakan aja Pak, kayaknya nih. Gimana Pak, kita bahas resep masakan, masakan bakso gimana ya, itu? Kalau saya gak akan nyambung kalian itu, karena saya akan menarik ke dalam, bukan keluar ya. Narik ke dalam. Ya, tenggelam berarti Tuhan ya? Jangan di luar, di dalam diri kita masing-masing. Nah, kalian kan harus selalu menarik bahwa Tuhan itu di luar, yang ilahi itu di luar. Di luar sana. Oke, saya Pak, enggak, di dalam. Pak Laban, bagaimana orang yang memahami secara ilmiah atau mempunyai intelektual kecerdasan ini mengungkapkan yang di dalam supaya bisa mengajarkan berbentuk dari luarnya. Silakan. Nah, seorang di kursi kursi bangku kuliah atau apalah, sarjana sampai doktor, itu enggak ada itu pelajaran batinnya, enggak ada itu, enggak bisa dipelajari. Ya, makanya Pak, tadi Ustaz Alwan bilang mending kita diskusi masakan, resep gitu loh, karena Anda mencoba untuk berdiskusi, kalau tapi hanya Anda yang tahu ini, gitu loh. Ya, komparasi aja lah, komparasi. Nah. Ya kalau kalian kebatinannya seperti apa, itu aja kalian bisa lakukan. Kebatinan. Itu aja. Gini, saya tanya dah, kalau waktu Bapak berdoa, membayangkan Tuhan itu seperti apa di batin Bapak? Membayangkan. Itu apa? Oh, enggak dibayangkan itu. Enggak. Berarti enggak ada yang terbayang? Kosong, nah, pikirannya kosong. Itu kan jadi pikirannya kosong, waktu berdoa itu pikirannya kosong, enggak ada pikiran. Ya kita selami lah di diri kita itu, kita siapa. Nah, waktu diselami itu yang tergambar apa? Enggak ada gambaran apa-apa. Berarti enggak serius menyelami dong. Ya untuk apa digambarkan? Kalau digambarkan ya berarti akan di luar kita lagi nanti. Oh, jadi tidak ada yang dipikirkan sama sekali. Apa yang tergambar di batin coba? Ya itu yang saya pertanyakan, apakah ada yang tergambar apa tidak? Kalau di agama Anda gimana kalau kebatinan seperti? Ya saya mau coba tahu kebatinan Bapak dulu lah, versi Bapak gimana? Ya kalau saya tidak ada tergambar apa-apa. Tidak ada tergambar apa-apa. Tidak ada. Kalau gambar Yesus sendiri itu di batin Bapak seperti apa Bapak melihatnya? Tidak, Anda tidak pernah tergambar bahwa Yesus seperti ini, tidak. Tapi kan ada fotonya di mana-mana. Ya untuk orang yang butuh seperti itu ya silahkan, saya nggak. Berarti salah dong.
Terus kalau terus kata segambar rupa kita tuh maksudnya kalau digambarkan kayak segambar rupa yang mana itu berarti? Ya kalau dibilang segambar, kalau batin itu kan jadi artinya nanti kan yang keluar adalah sinerginya, apa yang kita sinergikan. Apa lagi sinergi ini? Segambar rupa kita tuh maksudnya kayak mana? Rupa kita itu kan rupa kita, rupa di situ rupa apa kira-kira? Kalau secara kebatinan itu rupa ya, apa? Ya rupa bukan rupa dalam arti lukisan ya atau bentuk ya. Ya perbuatan lah nanti yang keluar dari situ apa ya? Perbuatan apa yang muncul, yang keluar, yang kita akan lakoni di hidup ini dari kebatinan itu. Ah, yang penting. Oh, jadi di, rupa di situ bukan fisik, tapi bukan. Perbuatan. Ya. Kalau daging menjadi daging itu bukan fisik juga. Gak ngerti saya itu apa itu menjadi ya, daging. Ya, menjadi mana daging ada di dalam Alkitab itu ya. Yohanes. Itu ayat mana coba? Flesh menjadi daging. Mana? Firman menjadi daging. Yohanes 1:14. Yohanes 1:14. Yohanes 1:14. Gak ada daging sih manusia, firman itu. Iya, coba manusia. Makanya lihat bahasa aslinya dong. Bahasa aslinya situ flesh, daging itu. Ya, paling Pak Laban kalau ke gereja ngambil dagingnya, silakan ambil dagingnya. saya dengar Laban itu dengar itu, dengar itu Bang Alibi yang kayak apa bunyi, yang bunyian. Enggak, bukan rap yang Laban ban gitu. Papapan ada tuh. Pernah ada yang kayak gitu kan? Apa tuh? Ada pada betul. Gitu. Keinget Pak Laban ini. Pak Laban ini kalau ke gereja tuh. Kalau ke gereja duduknya paling belakang, paling pojok ya, paling ya mungkin ya. Oh, sebelah kiri di tengah. Oh, sebelah kiri di tengah Ustaz Alwan. Lanjut. Sebelah kiri. Taban ini kalau mau berbicara tentang diri, masuk Islam saja, masuk tarekat, nanti saya ajari. Iya, apa cuman tingkat mana kalian? Bentar, tunggu dulu. Daging kembali ke masalah daging. Daging yang digambarkan nah, seperti apa? Daging sih manusia. Ya sudahlah, manusia seperti apa itu? Ya, firman ya, manusia, yang berubah. Kalau boleh saya pinjam ya istilah si Aristoteles itu bahwa manusia adalah hewan yang berpikir. Nah, hewan yang berpikir inilah yang dimanusiakan oleh firman itu, begitu. Maksudnya Yesus itu hewan gitu? Bukan, itu pun tentang Yesus. Bukan kan tentang Yesus. Manusia di situ yang dimaksud siapa manusia di situ? Ya kita semua lah. Berarti kita semua dari logos. Iya kita semua. Firman itu berarti terang untuk manusia. Ya untuk kita. Bukan untuk Yesus. Wah menarik itu. Berarti nama lain Bapak Yesus, nama lain saya juga Yesus. Iya boleh silakan. Mari kita seperti Yesus semua. Yuk. Ayo. Tapi kita mau mencontohnya bagian mana? Jadi rambutnya, hidungnya, mulutnya, bagian mana? Bagian itu merendahkan diri. Merendahkan diri. Berkenosis. Enggak, itu nanti jadi apa itu? Jadi kenosis apa itu? Bukan lagi ya, salah lagi. Teologis itu, enggak. Nah itu di apa? Jadi kita apa? Bangku kuliah itu untuk ujian apa? Oke. Gelar cocok. Jadi jangan pakai untuk, istilah kenosis. Untuk penerapan hidup sehari-hari. Metamorfosis berarti. Agak ada guna itu juga sama aja itu teologi. Jadi gini Bang Sadawan, saya tanya dulu ke Bang Laban ini. Bang Laban itu beragama nggak Bang Laban? Ya beragama lah. Oke. Sebentar. Oke, sesuai KTP. Bagaimana untuk mengetahui satu agama Bang Laban gitu? Maksudnya mengetahui agama apa? Ya misalkan Bang Laban kan Kristen nih. Yeah. Nah, bagaimana tentang kekristenan ini? Tahu dari mana gitu Bang Laban? Ya kalau ya tahu dari mana ya dulu kan ya pelajaran diajarkan sekolah minggu di sekolah pelajaran agama. Lanjut Pak Wan, ngerti ya, kan maksudnya? Baru lanjut setelah kita. Ya kita pikir juga. Transmisi tadi itu. Mungkin kata yang lebih tepat yang dimaksud oleh Ustadz Alwan tadi itu simbiosis mutualisme Ustadz Alwan. Lanjut Pak Laban. Ya. Kalian apain itu? Nah, maksud saya begini, Bapak jadi Yesus, saya jadi Yesus, kita semua jadi Yesus. Lalu siapa ya. Yang harusnya? Kenapa cuma Yesus itu yang disalib? Kenapa bukan Pak Laban yang disalib?
Ya mari kita sama-sama kita pendidikan kita, ayo. Sama-sama. Tapi susah, susah Bang Laban cari salib kayak model dulu itu susah. Ya kan, yang dulu kan ada penyalipan karena ada orang yang meninggikan diri, kan begitu. Nah, jadi kalau semua orang merendahkan diri, mana ada lagi yang disalib? Kan begitu. Merendahkan diri kok disalib? Itu merendahkan dulu, atau menghinakan kenapa diri? Kenapa ada orang yang disalib? Dipaksa kok itu, disalib itu. Ada dua pihak diri. Ini. A pihak yang apalah ya, yang egonya tinggi. B pihak yang egonya rendah. Mana yang korban ini? Sudah pasti B. Seandainya A sama dengan B, maka tidak ada lagi intimidasi kepada orang-orang. Nah, itu yang harus kita aplikasikan. Ngomong apa? Artinya, dalam berbicara kita tidak mengintimidasi orang lain. Begini Pak Laban, kita tidak menghujat. Kalau memang Yesus itu merendahkan diri untuk disalib, mengapa ngomong Tuhan, Tuhan, mengapa engkau tinggalkan aku? Itu kan dipaksa artinya. Iya kan? Jangan mutar-mutar lah ditanya apa dijawab apa, mutar-mutar terus sampean ini. Itu Mazmur 22 itu nyanyian itu. Oh jadi kan, baru dengar kan, baru tahu kan. Kan Bapak nyanyian itu ya. Eli lama sabang tani itu nyanyian ya. Coba cek Mazmur 22. Iya enggak apa-apa. Komposernya siapa itu kalau nyanyian? Daud. Itu Mazmur Daud itu. Itu kan Mazmur Daud. Bisa menyebutkan Daud, sampean ilmunya Daud dari siapa? Nya dari siapa? Di Bibel ada, tinggal cek. Iya masalahnya Bibel yang sampai ke sampean itu jaraknya Yohanes saja 100 tahun dari penyalipan. Saya tanya sampean dari palsu siapa? Lah, palsu bilang aja biar cepat. Apa? Enggak ah. Ngapain bilang palsu? Jangan itu. Didustakan semua, jangan diterima semua kok. Itu apa? Pedoman dari kami. Ya artinya penulisan Bibel dari 4 Bibel kanonik itu tidak semuanya berasal dari Yesus, itu saja kok. Kayak puluhan tahun. Iya, mana ada yang apa? Kita mana yang asli apa langsung dicatat pada kejadian, enggak ada itu. Apa ini ngomong apa? Ah, memang ada kitab, ada kitab-kitab yang ditulis sesuai dengan kejadian. Bro, seperti apa? Reporter mana ada? Sampean kalau ditanya orang pembeli jawab yang ini Bro enggak sih? Lindur mana-mana. Maksudnya, kalau bertanya pikirkan dulu di pihak Anda, jangan asal tanya nanti kebalik lo. Oh. Saya tanya itu berdasarkan referensi, Bang. Ya, saya tanya balik lagi, mana ada yang apa? Yang asli ditulis sesuai reportasi apa? Live itu. Mana ada? Di mana? Di mana? Ada. Di mana? Semua setelah terjadi ditulis. Enggak ada itu live streaming kitab suci, enggak ada itu. Ngomong live streaming ini. Jadi ya, saya beritahu, saya beritahu sebentar, dengarkan dulu pendapat ulama gereja. live streaming, secara langsung. Streaming. Karena baginda Yesus live streaming. Setelah puluhan tahun, ratusan tahun, kesan seperti itu kitab suci. Mana ada yang live streaming? Lainnya itu, berarti bukan dari sumber yang asli ya kan? Enggak masalah memang sepertinya kitab suci. Iya sudah dinamai cerita itu kalau tidak dari sumber yang asli. Masalah. Ya saya bisa merangkai yang sumber yang asli coba. Izin, aku bukain data, aku bukain data ini Pak Laban. Ya buka data aja sudah, saya malas buka data ini. Data kalau saya buka data coba. Bibel banyak ini. Tentang data Musa coba. Siapa yang bisa? Kirain data Musa. Kirain tadi kan sudah tidak menyimani Bibel ya kan. Kirain. Ternyata bolak-balik nyimani Bibel. Kirain saya menarasikan kemarin itu dengan Pak Laban, yaitu yang spiritual atau hanya batininya. Ternyata kembali lagi ke Bibel. Kan kasih tahu ya, kalau Bibel itu sudah dimakan sama Yohanes. Nah. Kemudian aku mengambil buku itu dari tangan malaikat dan memakannya. Di mulutku rasanya manis seperti madu, tapi setelah aku memakannya perutku menjadi pahit. Ini kitabnya nih, bukunya nih. Ini dimakan sama Yohanes. Ya udah makan aja pun, nanti aku makan juga ini. Nah makanya sekarang kalau bakar nih Bibel ini, nanti aku makan.
Kacau ini. Ini Bapak gereja baru ini. Nah, ya. Jadi apa lagi? Udah enggak usah, udah bener di awal itu, enggak perlu ini. Kan nama Johannes. Kamu pintar katanya itu buku dimakan ternyata sudah diaplikasikan itu. Saya pernah dengar tuh. Jadi katanya kalau kamu mau pintar itu buku kamu bakar, taruh di tuang di mana itu baru kamu minum airnya. Iya, kayak gitu kan. Mau ujian ini, mau ujian besok nih. Bakar loh apanya? Catatannya. Minum. Diminum. Itu kambi itu sama Ustadz Romli. Kalau yang model beginian dia cocok banget ini sama Ustadz Alwan ini. Apa? Iya. Masa saya dikasih. Enak. Bang Alayu bilang. Aduh. Ini udahlah, dia udah nggak mau percaya Bible-nya, makanya larinya ke batinia kan. Iya, ke batinia. Masih ngutip-ngutip Bible kan lucu gitu loh. Bayangin. Saya suruh masuk Islam kok, nanti sekali. Saya ajari ilmu batinnya. Tapi kalau misal gini, kalau misal Bapak ini juga coba, Yesus coba. Ya. Coba, saya mau tahu sampai di mana batinnya kalian coba. Firman menjadi daging atau firman menjadi manusia? Manusia Pak Laban bilang itu kita semua, termasuk ya. Pak Laban ya. Nah, ketika Pak Laban ini menjadi adalah dari firman juga, ya. Nah, berarti Pak Laban ini saingannya Yesus dong. Betul tidak? Kan sama supaya kan supaya sama, mereka semua satu dalam kita kan begitu. Iya, maksudnya dengan Yesus tidak ada bedanya gitu. Kan sama-sama dari firman gitu maksudnya. Iya, sama-sama ya. Nah, ketika di rumah Pak Laban ada patung Yesus. Enggak ada. Gambarnya? Enggak ada. Wah, salib jadi ya, Bang. Salib? Enggak ada. Wow, mantap ini. Enggak pernah saya pakai aksesoris salib, enggak pernah itu seumur hidup, enggak pernah. Kalau manggil Yesus gimana? Manggil akrab gimana Yesus? Ya, masih biasanya dalam nyanyian saja. Maksudnya apa disingkat? Apa disingkat apa apa karena keakraban enggak ada? Gini aja Pak Ustadawan, saya cuma coba Pak Laban kalau berdoa gimana Pak Laban? Enggak, karena dipikir sama derajat, saya pikir dipanggil kayak kawan, kayak Bang Yan kan? Panggil Yan gitu. Yan, saya pikir dia panggil Bang Sus, Yesus. Bang Yesus gitu kan? Apa gimana gitu. Maaf karena ya. Setingkat. Okay. Sederajat katanya. Sederajat okay, kan dia bilang sama dari firman tadi bilang katanya. Iya, Pelaban panggil juga ya. Doa Bapak kami dipanggil. Doa Bapak kami suka dipakai enggak, Pelaban? Ya, sukalah. Hah? Suka. Tapi unik ya. Unik Bapak. Nah, ini. Enak nih. Coba. Pelaban gimana? Doa Bapak kami dulu. Coba. Bapak yang surga dikusat. Ini ngapain sih? Enggak, karena gini, karena Pak Laban itu kan menyamakan dengan Yesus katanya kan gitu. Bukan. Kalau kita lihat dari doa kami, itu kan enggak gitu. Enggak disamakan bahwa kita hambanya kan gitu. Kalau lihat doa Bapak kami lo. Kalau Anda tadi kan bilang disamakan. Jadi bingung saya kami ini gitu loh. Gini ya, perbedaannya dia tunggal atau sulung yang pertama, jadi kita ngikut gitu. Oh gitu, anak sulung Tuhan ya, anak sulung. Jadi yang pertama loh, gak ada nabi yang lain, mana ada berani mengatakan aku dalam Bapa, mana ada yang berani. Oh gitu, hanya Yesus yang pertama. Ya gak ada, wong itu bukan firman Tuhan itu. Tapi perasaan yang tidak dipanggil ada di agama-agama selain Bapa dalam aku ini. Dalam Bapa ya. Hanya Yesus apapun yang dikatakan di Bible itu sudah tidak murni, karena yang murni yang asli sudah dimakan sama Yohanes. Apalagi ya, makan aja lagi Laban ini kan masih ada, kita makan lagi akan gampang ya kan, memang dimakan. tapi masa yang lucu juga di situ Yohanes nggak tahu buku itu pahit ya, dia makan lalu pahit rasanya. Nah, dia harus masa dia nggak tahu buku pahit.
Coba ayat itu tolong dijelaskan Balaban, itu lebih enak loh. Mungkin kenapa begitu Yohanes gitu loh. Ya mungkin ayat itu anggapan dia lah. Iya, tolong jelaskan sama Balaban secara kebatinan gitu loh Balaban. Untuk apa saya jelaskan, gak butuh saya itu. Waduh. Ya karena tadi udah balik lagi nih, mengimani aku dan Bapak adalah satu kan gitu. Apapun yang dikatakan di sebelum-sebelumnya, ini yang terakhir, bahwa yang tadi di awal itu dimakan nama Yohanes gitu loh. Jangan kan dimakan ini ya, ini tentang kitab suci apalah apa. Entar mana dia? Apa? Perutku menjadi pahit rasanya. Di mana ilmiahnya? Ini perut bisa merasakan rasa pahit. Jangan saya ditanya, tembus ke kerongkongan. Yohanes. Dia nyatu itu nyatu, dia nyatu kerongkongan dengan perutnya. Nah, gini ya. Pak Laban tadi sering mengatakan tentang Mazmur. Mazmur ya. Pak Laban, Mazmur 5 nomor 8 itu sebentar. Pak Laban. Sampean tadi sering berkali-kali ngomong Mazmur. Coba Mazmur 5 ayat 8 itu sampean sujud menyembah ke arah baitmu itu ke arah mana? Gak ada lagi baitnya. Pak Laban, tamat. Kita pakai Mazmur nyanyian Daud. Baca ya, Mazmur 5 nomor 8 ya. Mazmur 5 nomor 8. Ya, jadi di Mazmur 5 nomor 8 ini apa? Bersujud ke arah baitmu. Nah, sekarang saya tanya Pak Laban, dalam ini ya, Mazmur 5 nomor 8 dalam bahasa Madura. Soalana jeria isa masuk ke jeng telema jauna peek masuk dari lacu asojut tora doa. Jadi ini di bahasa Madura loh. Saya punya bibel bahasa Madura ini. Bacakan oleh Dora yang ini. Terusan baca itu. Bagaimana Pak Laban? Sampean sujud dan menyembah bait ke arah baitmu itu gimana kalau beribadah? Katanya sampean aliran kebatinan. Ini Mazmur loh yang saya baca, Mazmur 5 nomor 8. Loh, mana Pak Laban ini? Iya, baitnya enggak ada lagi, habis. Hancur. Di mana? Hancur katanya. Hancur. Hancur dah baitnya. Tamat dah game over. Laban ini. Kemana? Tetapi ya, aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan engkau. Itu dalam bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Maduranya kayak tadi itu. Gimana Pak Laban? Sampean dalam beribadah tiap hari apa itu? Ahad. Itu sujud ke arah baitmu yang kudus dengan takut kepada engkau. Itu sujudnya ke arah mana? Gak ada lagi, udah tamat baitnya, gak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Waalaikumsalam. Oh, Pak Laban tak mantap. Tegas Pak Laban kalau saya baca Bibel dalam bahasa Madura ini takut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sudah hancur. Kalita apa kabar? Alhamdulillah. Tandi, jadi dah finish ya. Mon beda Bibel bahasa kocak Madura. Ujung-ujungnya engakan be Yohanes. Adil sekali. Bahasa Madura tidak dimakan Yohanes Pak. Yang dimakan itu bahasa ini. Bahasa Yunani. Ustaz Romli, Madura di mah Ustaz panjenengan Ustaz. Ajang, cebut ya. Oh, thank you, Sat. Oke. Okay. Yang kama, Madura kama. Beni singkok sih Madura, Sat. Anu tang bapak sih Madura. Oh, alhamdulillah. Madura mana? Bengkalan, Sat. Ras Bojeh. Oh, Ras Bojeh atau itu?
Ya. Ya lanjut lah. Monsengko, Monsengko tang tretan banyak yang mature. Monsengko ini banyak yang mature. Wisatawan. Iya Kang, iya Kang. Perasaan saya nonton TV Madura ya. soalnya bubur yang asli dimakan sama jangan. Iya, jadi pindah ke bahasa Madura ini pakai Bible bahasa Madura yang belum dimakan. ini sebutan abaluan. Saya tampilkan Bible singkat dalam bahasa Madura ya. Matius nomor 10. Matius nomor 10 itu saya baca ya. Baca. Hebuna Isa. Turba nah. Belum seperti. Nah, kau tu nyempa pangeran Allah toh nah. Kau tu abete kesalerana malolo. Di peribahasa Madura. Itu tembus ke batin itu betul itu. Matius 4 ayat 10. Maka berkatalah Yesus, kalau di Madura disebut Isa kan. Nyemlah engkau iblis. Begitu tadi. Ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ini kan tempat Pak Laban mana Pak Laban? ini ada baru nih, ada baru. Aku open cam ya. Aku open cam. Itu Alkitab Madura asli apa? Dibuat aja baliho, Pak. Dibuat aja baliho biar dibaca orang. Angel kan turunnya di Madura, Pak. Loh kok begitu? Angel turunnya di Madura. Ini ya. Ini kejadian Situng ya, kejadian satu satawan. Iya. Kejadian satu. Kejadian satu. Allah nyipta aki alam dunia. Bekto Allah nyipta aki alam dunia. bumi raya. Kita etemo bangona ban kita etemo karawana. perasaan setawan etmo itu perasaan kayak bahasa Ibrani ya. Iya mirip. Ya mirip ya. Mirip. Bahasa Ibrani yang asli Madura ini kan. Nih Allah ada bu marah tera. Iya. Kabadan lanjut tera. Aduh, ya Allah. Udah. Takut laban itu. Iya. Ada tepingan di bawah kalian melecehkan orang Madura. Madura mah orang Sengko kepitretan orang Madura. Kok saya baca teksnya kok. Bukan Madurenya yang kita ini. Kok bahasa Bible Madura gitu loh. Iya. Saya juga orang ini nih. Ini jelas ini. Ini jelas teman-teman. Ini jelas. Ulangan 6 nomor 4. Shema Israel Adonai Elohinu Adonai Ehad nih ya. Tantretan. Omat Israel. kayak nggak ingat ya. Iya. Pra pangeran malolo Allah bakna ban sengko. Allah itu nggak menghina emang. Iya emang ini yang tertulis gitu loh, kita nggak menghina. Coba bilangan 22 coba bilangan pasal 22 25 30 ya, gimana bahasa Madaranya? Bilangan pasal 22. Etongan pasal 22 etongan pasal 22 ya, ayat itu ya, 25, ayat 25 sampai 30 coba dibaca. Gimana sih kalau bahasa Madura? Ayat 25. Bakto nangali malaikat jer ya. Hemar buru laju mingkir. Iya betul itu. Tertulis kok itu. Aku yang mau ketawa. sampai sokona William tagi P sampai sokona tali William pakai P William tagi P kagedung iya itu coba yang ini coba si Madura Matius 8:20
Matius 8:20. Ya. Matius 8 nomor 20. Matius Dima ya, Matius ya. Matius 8:20. Maaf, Matius. Matius gawe ye. Matius 8 nomor 20. Bedeng nomor perjanjian. Nomor nomor punggung 20. Oke. Okay. Isa ada Bu. Isa berkata. Pate. Alasan dirongkang. Pate ini artinya anu, teman-teman. Apa? Apa itu? Guguk. Wah. Guguk. Pate. Oh. Pate alas Andi rongkang. Ban mano Andi lebun. Tapi potrana manosa tak andi kanengnan kaangkui bumarebu bumarebu sesate. Nah sekarang pertanyaannya, kemana kalian sandarkan kepala Anda yang tertawa ini? Ini pertanyaan berat ini. Lanjut Ustaz. Tertawa. Kemana kalian sandarkan kepala Anda ketika tertawa itu? Apanya? Kampanye. Katanya Aliki. Saya kalau okay, kita gini, saya dulu yang jawab. Iya, iya. Karena ini konteksnya adalah Wahyu 10 nomor 10 yang di mana Bibel tadi yang di awal apapun bahasa aslinya itu sudah dimakan. Sudah dimakan sama Yohanes, tinggal yang bahasa Madura yang belum. Matius 8 nomor 20 dulu, itu dulu bahasa Maduranya, baca terus nanti pertanyaannya, kepala kalian itu disandarkan kemana ketika tertawa? Apa hubungannya sama kepala kita? Kalian kan tertawa. Loh, yang kita tertawai, apa coba? Bagaimana apa lain apa menerjemahkan bahasa Indonesia yang sebagai bahasa persatuan, kemudian dibuatkan secara bahasa persuku, yang kami orang Madura, ya di Madura mungkin berapa persen ya orang Kristen dan situ membaca yang bahasa Indonesia. Nah kan gitu. Kalau yang kita baca bahasa Madura, tidaklah mungkin orang-orang Kristen yang di Madura itu pakai bahasa yang bahasa Madura. Tadi di Matius berapa? Matius berapa tadi? 8. 8 berapa? 20. Nah, lanjut. Ya balik lagi karena yang asli itu udah dimakan sama Yohanes, selesai. Iya, yang saya tanya, kan kalian ketawa-ketawa atas dasar apa, sandaran apa yang kalian ketawai? Ya, karena begini, kalau seandainya memang original teks itu tidak dituangkan dalam Bible yang namanya Kitab Suci katanya, kemudian dari terjemahan pemersatu bangsa Indonesia dalam bahasa Indonesia, kemudian diterjemahkan ke bahasa suku-suku, yang kemungkinan besar ini supaya dipahami orang-orang suku yang tidak mengerti bahasa Indonesia, betul? Sehingga nah, kalian terjadi konteksnya dalam bahasa Indonesia diterangkan di bahasa daerah, sementara guguk itu kalau dinarasikan oleh bahasa orang Madura asli itu sudah narasi yang tidak boleh diucapkan, gitu loh. Oke, ini tadi bahasa Sunda, bahasa Madura. Saya bahasa Sunda deh, boleh deh. Boleh Kang Alwan? Ustaz Alwan? Ya boleh. Yai? Boleh dong, boleh. Matius. Layar. Matius. Layar. Entar, dulu. Aku gedein ya, Coba. Mbak, gedein buka. Bahasa ya. Sunda aja. Matius 8:20. Biar jelas ya, gitu. Nanti udah gede itu. Diartikan. Oh sebentar saya buka dulu. Ada tamu, kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Bang Tiara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang gimana sih Mbak? Aduh. Tadi saya di room open juga dibanggil Bang. Lanjut. Ini nih ya. Siap. Nih Matius. Assalamualaikum tretan semua. Matius 20. Waalaikumsalam ya. Tretan setuju. Gua berangkat ya. Dan sedikit. Lanjut. Aja mak ngeblur deh ya. Kau sana tak mapan ya. Gua tak mapan ya. Kamerana. Aja ya. Dibaca aja ya. Gak apa-apa ya. Enki. Kamerana ngangkui kacamata dulu. Oke dibaca dulu. Ya. Ini kameranya minus berapa ini kameranya? Kameranya lama itu. Ini nanti 8:20. Waler Yesus.
Waler itu jawab Yesus. Hmm. Orang Sunda mungkin nggak orang Jawa Barat tahu nih. Waler Yesus. Hmm. Tanda kutip ya. Careh baroga liang. Manuk baroga sayang. Ari putra manusia. Ari putra manusia mah teboga tempat keur ngedeng-gendeng acan. Nah, waler Yesus itu jawab Yesus, cari ini musang. Musang. Lubang. Itu kan manuk itu burung punya juga sayang itu sarang. Ya. Terus ari putra manusia anak urang ya. Teboga itu nggak punya tempat buat ngedeng-gedeng ini, gua nggak ngerti juga nih ngedeng-gedeng macam ini bahasanya sendiri nggak paham. Ya kan jelas kalau di suku-suku ini kan ada namanya, ada kayak tingkatan dalam bahasa. Contoh di bahasa Jawa ada kromo inggil, ada nguku, ada kasar. Nah, tadi yang sangat mungkin ini ada tamu nih, tamu Asan. Can Rengudurekia. Ya, derma Kang Asan. Cak. Kula Kristen Madura. Oh, iya Kristen Madura. Madura. Tunggu. Sabar. Ini kita tanya dulu nih, Pak Ian sama Ustaz Alwan yang sabar ya. ini urusan orang-orang Madura ini. Lanjut. Siapa tahu begini, ini siaran saya nanti saya pindahin dulu ke TVRI Nasional dulu deh. Ini pasti ya, gini teman-teman. Pasti ada apa. yang record kan. Ya, biasanya kan ada yang record. Makridu anak apa makridu. Pakai bahasa Madura aja, Ngeding lagi. Jendi gelu. Abah mak hoca malolo. Jendi gelu. Ah, engko je hostnya. Ah. Jendi gelu. Jendi gelu. Abah madurem aja. Okay, ya. Jadi gini teman-teman. Iya. Anang gelu. Abah itu tak ngeding lagi orang. Ya gini teman-teman, ada di bawah teman-teman muslim ya, pas waktu ngerekod kita di live kan di YouTube ya kan, terus mereka denger kayak gini, ini apa ini. Bang Handi contoh ngerekod kita ternyata di live kan di YouTube bahasa Madura. Ya kan kebetulan ini beda tamu ano Kristen Madura. Ya lanjut. Dia remah mon ngebaca abentah ya, abentah Bible keng bahasa Madura. Matius berempa. Entar sampean Madura kama. Terus tanya aku, sampean Madura kama. Mak bahasa Madura nama corak beniring Madura yang dah. Matius beluk berempa. Benih. Sampean ini beniring Madura. Cara bahasan benih. Apa namanya? Aku lupa. Ini ada. Ini cari pak palsu ya.
palsu. Iya. Iya ini bahasa Maduranya ketahuan ini. Palsu ya. Apa bahasa Madura nak kaku? Ini kebenaran Madura. Kebenaran Madura dia. Madura kaku, palsu, palsu. Iya. Ben Madura Madura Dima ben Pak Hasan Madura Dima sampean. Gula Mekasan. Mekasan. Mak beda reng anu, reng Kristen Mekasan. Edima. Sampean bela area bukti namun benih reng Madura. Sampean dek Madura dek Mekasan tanya kita. Mak beda. Mak beda. Mak beda rembe. Mulai kapan Madura beda penyembah manusia? Mulai kapan Ji? Kamu ke Pamekasan lihat ada berapa banyak gereja di sana, ya itu di depan masjid agama. Ya tak usah ngocak bahasa Indonesia, tak usah ngocak bahasa Indonesia. Dulu itu ya masjidnya, ya masjid agung di Pamekasan itu yang depan alun-alun itu gerejanya lebih besar daripada masjidnya waktu saya masih kecil. Ya apret. Sekarang aja dibangun, jadi lebih besar. Beda orang Kristen. Ya mana Hasan atau Asan? Nah, iya. Nyaman sampean kan? Nyaman sampean kan Asan atau Behasan? Pola sampean bilang Islam. Nah, pola sampean bilang Islam. Hah? Oke. Oh, murtad. Ada dua soal murtad soal napa? Semakin gula jadi pengikut Yesus. Gula bertuhan kepada Yesus, kepada Tuhan yang nyata, bukan kepada Tuhan yang hanya mampu bersembunyi di balik dongeng aja. Jangan bicara itu. Sudah menyatakan kepada Tuhan yang nyata, Tuhan yang benar Tuhan, begitu loh. Mau ngaji ya? Kalau saya hanya bertuhan kepada sebuah cerita. Itu Tuhan saya itu kan hanya angan-angan aja. Oh, orang ini enggak mau dialog, ini nyerocok terus. Mulai kepanasan enggak mau. Asan. Tretan. Ngedi ngagi. Abah, jangan digeluh. Gente mun ngocak. Ada tretan Madura. Ini ada tretan Madura nih. Asan-asannya luar. Yuna Santoso benar. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Madura di mak. Madura di mak. Waalaikumsalam. Terima kasih. Bene bena ah abah. Bene bena. Engko ngocak Madura once. Iya, enang nang dulu ya. Madura once. Ya, Madura cek penterah Bapak Ardiansah cak Madura cek kekena. Aba. Sampean Madura di mana, Kakak? Pamekasan, tapi saya tidak ungkap dulu mau tanya dengan Bapak Hasan ini. Di Pamekasan saya di Muslim ya, Kak ya. Iya, betul. Wah, mantap. Lanjut. Tulilah Pak Hasan. Pamekasannya di mana? Oke, kenapa? Gula kelahiran Partaker. Rajin sama sekit. Nah, Ki rajin sama sekit. Sebelahnya masih jame. Sebelahnya masih jame. Ide jena atau di laon masjid jame. Kulo sebelah kanan masjid jame, semakin jadi perkantoran kasa. Sebelahnya masjid embong. Ide je embong. Ada lon-lonan, Ki nang ada lon-lonan persis. Sebelah kanan nah kantor pos. Kan burine bedi songai. Dari pembangunan masjid jami kasah kulo oning lambe masjid jami kasah ki kene rajaan gereja katolik nang adeun semakin aslina sampian saya nyaman Pak olana sepaunengan gula. Masjid jami nikah molekina karena den ngoden gula amain dengan taman masjid jami ololo bungkona sampai sekut nekureng jual obat menengaden masjid jami kasih nang lon nalon berbenepokan cemara langki kulo ki kene nang ki nang kasah mon ki kene aslinah serahnya manampian kulo terlahir nama ki Santoso. Yuna. Berarti saya masuk perkantoran saya masuk kirbere ada aja kir jalan kulo kecilan persis di kamana toko saya semakin sampai
Oning oh, kantor pos. Ki. Kantor pos kan kebal telon. Pojokan kasep ilugen. Ki. Sampean mon ke timur boleh kan ano Hotel Garuda. Ki kamar Hotel Garuda, Pak. Hotel pojokan kasa, lembe kasa Hotel Garuda namana. Pojokan kasa kan beda hotel. Pak Brimob. Ki mon nyebrang jalan. Ki kamar beda Brimob, Pak. Lho, ngon terus kasa Brimob sebelahnya lambe kasa Brimob. Ano, oning gedung serbaguna. Ken-ken ikam perkantoran sini di jalan, Pak, ambian. Kule, ki mon oning dari Masjid Agung, Masjid Jami kasa, bede situng Roma, situng boleh. Dua Roma, pokon situng Roma, lah situng Roma dari Masjid Jami, jek lambe kasa mon jek Masjid Jami. Ngakona berkantor di jalan. Ngkil semakin gak kantor. Di jalan ini kan pada perkantoran. Jadi pada jalan masuk ke deje. Ah bener kan kasih songai. Jalan masuk kan songai.